tapi bahwa yang belum layak nilai akademiknya, kan ini nilai akademik baru diseleksi, angkatan pertama dan yang kedua diberi kesempatan sekali lagi. Sekali lagi itu berarti bukan dua kali. Ya. Kecuali dia sakit tidak ikut ya. Jadi kalau ada kata-kata pabrik itu diikutkan. Tapi kalau dia sudah ikut, berarti sudah sekali itu diikutkan sekali lagi. Kita harapkan seperti itu karena masih banyak juga yang lain yang akan ikut seleksi dan ini menggunakan anggaran. Ini masih toleransi, kita punya anggaran angkatan ketiga ini kan hanya 100 miliar, ternyata di dispensasi bisa mengikutkan 200 orang. Kalau kembali belum layak bagaimana? Nasibnya? Apa? Yang ini PLT yang kalau masih kembali. Ya kalau layak. Kalau memang sudah tidak layak berarti memang tidak layak menjadi kepala sekolah. Kan ini namanya bukan tidak lulus. Karena ini bukan ujian nasional. Bukan. Ini kan diuji kompetensi. Kompetensi itu adalah boleh jadi nilai akademiknya, tes akademiknya ini agak layak tapi agak kurang, kerjanya nanti di lapangan lebih baik ketimbang dengan yang kompetensi akademinya lebih bagus. Makanya ini harus diselaraskan nanti dengan diklat. Karena diklat itu adalah orientasi lapangan. Bagaimana bekerja sebagai kepala sekolah, bagaimana memecahkan masalah kalau ada masalah begini. Itu nanti diklatnya selama 3 bulan. Kalau